Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma zidni ilman nafi'ah Warzuqni fahman mustaqima Wa hidayatan lissawab Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin Wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin Wa ya zal quwwatal matin Allahumma innaka ta'lam anna hadhihil qulub Qad ijtama'at ala mahabbatik Waltaqat ala ta'atik Watawahadat ala da'watik Wata'ahadat ala nusrati syari'atik Fawassikillahumma rabitataha Wa adim wuddaha wahdiha subulaha Wamla'ha binurika alladhi la yakhbu Washrah suduraha bifaydil imani bik Wa jamilit tawakkuli alaik Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir Allahumma amin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Surah Al-Baqarah bermula dari ayat 183 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kita di tengah hari ini kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga nabi anak beranak nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita mengucap syukur kehadirat Ilahi. Karena masih lagi Allah Taala pilih kita, masih lagi Allah Taala beri taufik dan hidayah kepada kita, masih lagi Allah Taala
inayah kepada kita semua sehingga kini kita beradanya daripada sebelum daripada Ramadan lagi. Maka alhamdulillah, yang mana Allah Ta'ala tahu ambo dan demo semua, ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton sekalian, yang mana ada di luar sana, alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Ta'ala. Karena benda ni Allah Ta'ala lah panggil punya kerjanya. Dia berlaku-laku. Bila dia qada dan qada kepada kita, kita terima semata-mata. Tidak ada pilihan bagi seseorang, mesti kena mengikut apa yang Allah Ta'ala tulis di Lauh Mahfuz sedia kala lagi dah. Maka alhamdulillah, di petang bersama dengan Amo di channel Al-Huda dan juga di channel apa ni, Babo Alidin kita dan juga Babo channel. Tiga-tiga channel berada di petang ni bersama Amo. Alhamdulillah, sikit sebanyak Amo nak cerita di bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebagaimana Nabi utamakan tiga bulan. Nabi utamakan dalam hidup dia tiga bulan. Apa ni, bulan, tiga bulan serangkai. Iaitu bermula daripada Rajab, Syaban, Ramadan. Sehingga Nabi berdoa berkali-kali dia ulah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana. Hei Tuhan kami, bagilah kehidupan, bagilah keberkatan dalam hidup kami di bulan Rajab. Dan juga bagilah kehidupan, keberkatan dalam hidup kami di bulan Syaban. Wa ballighna Ramadana. Dan Tuhan, dan Nabi kita minta, Nabi minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala sapa lagi dia tu di bulan Ramadan. Jadi tiga bulan ni mempunyai kelebihan luar biasa. Luar biasa, apa ni, benda tak ada di di lain-lain bulan, melainkan tiga bulan ni lah. Yang mana kita telah tahu bulan Rajab adalah bulan semayah. Bulan Rajab ni bulan semayah yang mana Allah Ta'ala mengaku kata bulan dia. Yang mana kita duduk semayah di hari ni, mari di bulan Rajab tu lah. Kata capin dengan bulan Rajab hari tu tu, tak capin dengan Isra' dan Mi'raj tu, kita tak jumpa lagi dengan semayah. Maka bulan Rajab ni ialah Allah Ta'ala pelakukan Isra' dan Mi'raj kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bulan Syaban. Bulan Syaban satu kelebihan dianya malam nisfu Syaban. Yang mana kita hayati belaka tempat kita. Bukan kata kita di petaning saja tak, di Malaysia pun di Makia, di Brunei pun di Makia, di Indonesia pun di Makia, apa ni, malam nisfu Syaban. Ha, riuh sekali pada malam itu, malam yang bersejarah. Karena malam itu Allah Ta'ala barukan kehidupan kita. Allah Ta'ala baru baci kita. Katuk baci hak tahun lepas, dia buka baci baru. Baru lah, apa ni, mula buka yang pertama. Malam tu Allah Ta'ala buka 300 pintu rahmat. Supaya puak kita pakat minta hak baru berlaku. Setelah tu kita minta dah, tapi Tuhan tak buka. Maka tu malam tu tu Tuhan buka 300. Tapi tak kita lah, ada setengah orang ni tak karik. Malam ni sepuluh Syakbar duk buah kedai kopi. Nah, malam ni sepuluh Syakbar tak ada padu gapuk. Seolah-olah dia tak ada nak mati. Dia tak ada bimbang gapuk kehidupan dia, hidup dunia nak menuju ke alam akhirat. Macam-macam keadaan manusia hidup di dunia ni, banyak sekali di dalam kelalaian. Lalai banyak sekali nak ayat manusia. Sebab itulah dalam Islam ni dia suruh mengingati. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Suruh mengingati sesama kita. Sebab tu kita kena mengingati. Karena kita orang Islam ni lebih-lebih lagi ajaran daripada Allah. Ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perdu tuai. Tuai hukum, tuai segala-gala. Hanya Nabi kita sebagai orang yang menyampai, sebagai rasul, sebagai presni untuk siapa kita. Sebab tu nak ayat kita ni tidak Tuhan tak royak dalam surah wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia ni hidup dalam rugi. Dalam rugi nak ayat kata, manusia ni banyak sekali dalam rugi. Cuba kita nilai, cuba kita tengok hari-hari ni berapa orang yang pakai WhatsApp sungguh. Berapa orang yang dah sejadah semayah. Berapa orang yang duduk dalam masjid iktikaf. Banyak sekali duduk tempat suka-suka lah. Tempat suka, tempat suka ria nak ayat tu. Nah,
baik wairung baik, orang muda baik, orang tua sendiri pun ayat tu duduk dalam kesukaan kelalaian. Ha, sebab tu manusia ni banyak lalai, banyak guna masa dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Tu dia kata kecualinya orang yang tak ruginya, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Kedua orang ni jenis dua ni ya. Orang tak masuk dalam orang rugi. Dan lagi pula watawasau bil haqqi watawasau bisab. Orang selalu berwasiat dengan kebenaran dan juga dengan kesabaran. Nah susah gapo sikit sabarlah, sabar nak kena. Ha lawailah kita dengan uji Allah Taala. Hanya orang berwasiat dengan kesabaran. Ha tu. Tu di antara Allah Taala dok cerita dalam Quran. Nak ayat kata manusia hidup dunia ni lalai. Lalai sekali banyak sekali. Lebih-lebih lagi kita hidup di hujung dunia di hari ni apa panggil? Penghujung dunia. Apa panggil? Penuh dengan alamat-alamat kiamat dah. Apatah lagi kita hidup di hari ni Allah serba maju. Neh, terosak lagi, terotak lagi. Tak tengok dah terotak dan ada terosak. Ha tu nak ayat kata maju terlajak. Orang duduk di alai, orang duduk di alai kelalaian. Banyak sekali tak ada nak cerita. Ha, sebab itulah hari ini perlu sekali kita beri peringatan. Ha, kena acak sekali. Leh. Hari demi hari, hari ini kita kena beri kesedaran ataupun beri peringatan kepada kita. Kalau tak begitu, kita akan turun parit. Nah, kita akan terjun ke dalam parit, dalam curai yang begitu dalam. Maka alhamdulillah di tengah hari ini, amo sikit sebanyak nak cerita tentang Ramadan. Juga berkaitan dengan Ramadan Al-Mubarak. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah di luar sana yang mana bersama dengan channel kita di tengah hari ini, yang sebenarnya amo dijemput untuk kecek deh, untuk menyampaikan sikit sebanyak peringatan ataupun ilmu agama di tengah hari ini, di samping nak minta bantuan untuk nak buat tadika di di Gelong Tok Nok ataupun apa ni di dekat scan duduk dalam apa mayu tu iaitu Tok Imehin kita lah dia mintanya supaya hamba cerita sikit sebanyak kepada penderma kepada nayuk-nayuk toke-toke dan orang yang suka minat dengan apa ni bekalan untuk akhirat esok. Kita jangan berasa jemu. Nah, kita tak ada pitih, kita berdoa saja. Ha, jangan duk mengepek tetap apa panggil bekalan akhirat. Karena benda ini benda besar di dalam Islam. Benda yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak usah siapa dia angin, tak usah siapa dia hagahlah. Siapa dia tidak ada sedekah jariah, siapa dia tidak ada bantuan untuk nak buatkan masjid, tadika, beli tanah kubur dan balas soh. Jenis-jenis jariah lagu ni, nak ayat tu, inilah perkara yang nak heret kita, nak bawa kita, nak dorong kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok. Hari ni kadang-kadang kita mengepek, kita rasa jemu nak ayat tu. Karena banyak telajak. Pasal dia kita tengok di hari ni, nah pasal dia karena nak buat pulut tak alih lagi kita ni. Masjid nak buat tak alih lagi, tadika nak buat tak alih lagi, duk bergaduh dengan COVID lagi ni. Kena minta kebenaran tu, minta kebenaran ni, minta kelulusan tu, minta kelulusan ni, payah. Sebab tu, salah satu yang kita temung dengan jalannya, iaitu kita dapat laisut. Nah, dapat minta dengan dengan nomor ekor bank. Yang mana di yang mana nyata di kaca channel kita di sekarang ni. Bersama ambo hari ni, tiga-tiga channel ni bersama. InsyaAllah Ta'ala, semoga ibu-ibu, ayah-ayah semua sedang penutun di luar sana tu ada banyak mana pun kerok lah. Kalau tak ada learning pun kare-kare, esok-esok pun boleh, tak ada kisah. Yang pentingnya, itu adalah bekalan kita. Yang mana ambo selalu cerita apa ni, kerok jariah ni tak ada dah. Bahkan kita berasa muju hidup jadi umat Nabi Muhammad ni, adanya sedekah jariah. Syariat Nabi Muhammad ni ada sedekah jariah. Satu hadis ni ya, yang Nabi duk cerita hak besar nak ayat kata. Yang siapa pahala yang kita duduk dalam kubur esok. Nah, hak lain tu putus belaka.
Yang mana kita dah buat baik ke orang, dia putus. Yang mana kita dah sedekah, we makan ke orang, putus. Yang mana kita duk zikir, putus. Yang mana kita duk semaya sunat, putus. Kerana tua dia mati. Kita berada di alam barzakh. Ha, sekadar yang kita hidup di dunia, ya adanya bolehnya. Tika kita khairat, dia boleh. Tika kita we makan ke orang, dia boleh. Tapi bila kita mati, tak ada. Dah putus segala-galanya amalan kita. Dia tak ikut kita dah. Malaikat Nabi kata tiga perkara ni lah. Kita berasa muju tiga perkara ni nak ayat atas. Apa ni sedalai-dalai, leg-leg. Orang Islam ni tiga perkara ni tak ada dah. Kemoncok dalam hidup. Tepuk dia ada lah. Siapa dia nak masuk syurga Allah Ta'ala, banyak lah benda ni. Caya ambo lah. Ha, kerana tak ada lah. Kita berasa muju dalam hidup kita ada sedekah jariah. Yang mana Nabi sebut mula-mula sekali ada tiga perkara ni, Nabi sebut apa? Sodaqatin jariah. Situ kita reti dah isyarat Rasulullah. Gana boleh tiga-tiga dia sebut sedekah jariah? Bapa tak royak anak yang soleh dulu? Bapa tak royak ilmu nafa'at? Kerana tiga-tiga ni sedekah jariah lah yang paling mudah sekali. Jadi orang sesak pun boleh buat. Orang kaya pun boleh buat. Orang pertengahan pun boleh buat. Ikut tokek pun boleh, anak koli pun boleh. Hanya sikit banyak. Adapun ilmu yang winafa'at, hak ni payah. Kalau Nabi kata hak tu dulu, payahlah kita nak dapat. Kerana orang ni tak aling belaka. Orang ni bukan ada ilmu belaka. Nah, hak jahil tuki, hak tak reti apa nama sekarang, baca-baca hak pun pelek. Nah, nak ayat tu, banyak. Ilmu ni payah sekali kita nak sampai. Tak ada kita ni. Ha, begitu juga anak yang soleh. Bukan setiap orang tu dapat anak soleh belakang. Lebih-lebih lagi kita hidup learning. Hidup di masa sekarang learning ni, Allah memang payah sekali anak nak jadi soleh. Kerana kita tengok di hari ni, anak-anak dah deraka kepada dua ibu bapa. Deraka bukan biasa. Orang dulu dia deraka, dia jawab mulut gitu ya. Ha, dia lawan mulut, dia tak heran gitu ya orang dulu. Learning sampai semelih mok. Deraka bukan biasa. Deraka fisik dia panggil. Ha, sampai semelih ibu. Sampai semelih bapak. Sampai tak kecik. Nak ayat kata. Berambak cik-cik lari kecik kepala-kepala. Hambak anak hambak nak tangan kapok. Ha, ni nak ayat biasa hari ni nak ayat kata anak. Ha, dia tak ingat kata ibu dia tu duduk mengandung dia 9 bulan. Ha, dia tahu kata setara mana dahsyatnya ibu dia saat itu mengasuh dia. Pero dia daripada tapak kaki besar dua jari. Sehingga dia besar, sehingga dia gagah. Akhir sekali dia wirangwan ke mek dia sebilah pisah. Ya. Ha, letak di tekak mek dia, sirih berah. Lalu dah. Tu nak ajar tak anak dia hari ni. Pas nak wik anak soleh mana hari ni. Ha, bukan setiap manusia. Tapi sedekah jariah ni memang nyata. Siapa dia ada pitih 20 kuk pun boleh. Siapa dia ada 100 pun boleh. Ada 1,000 pun boleh nak ajar tak. Boleh sedekah jariah berlaku. Tak saja nak ayat tu. Sebab tu Nabi sebut awal-awal lagi sedekah jariah. Hani ibu-ibu, ayah-ayah. Ha, kita sudah faham belakang dah benda ni nak ayat tu. Hanya hari ni kita duduk tunggu, kita nak buat je dah. Ha, siapa dia ada pitih. Nah, siapa dia ada kemampuan, ha, bolehlah. Ha, kerana ha, di tengah hari ni, nah, kita ambo ni bersama dengan sidang penutung di rumah, di luar sana ni, ha, untuk nak pungut khairat. Ha, kepada kapung tadika kapung gelong tok nok. Ha, iaitu tu ime hing gitu. Leh berahing kit nok. Ha, tu. Jadi masuk nombor akaun bank dia nya leh bank Kerunchai. Ha, lombong dia nya 925000071 ni. Ha, tu nombor akaun bank nya. Siapa dia ingin nak nak salu ke apa ni? Kejariah di sekolah tadika ni, selalulah di lomba ikon tu lah. Maka Alhamdulillah, kita sudah pun tahu dah, kata tadika ni salah satu daripada nah, peninggalan orang-orang tua dulu. Bahkan orang taning kita ni, duk kerah sampai ke hari ni lagi agama Islam di petaning ni, sebab tadika lah salah satu daripadanya. Tadika ni salah satu daripada yang mempertahankan musuh-musuh yang nak musnahkan Islam di tempat kita. Tu di antara ibu-ibu nak rakyat kata tadika ni. Sebab tu kalau hancur tadika, hancur dah kita.
Kalau hacur tadika ni, hacurlah kita. Anak cucu kita hacur. Habislah. Kerana dalam hal tadika ni pun hari ni kita tengoknya banyak mana anak-anak kita menyelewit. Banyak mana anak-anak kita tak ikut kata-kata dua ibu bapa. Tak ikut apa ni ajaran Islam, tak reti nak baca Quran, tak reti nak menulis, tak reti nak baca macam-macam nak ayat tengok. Orang tak sungguh dengan tadika, cuba tengok anak lagu mana. Tak tahu apa nama nak ayat anak. Nih, anak jadi naik perang. Duk oleh hutan, duk denok burung, menimo nak ayat tu. Bila jauh daripada tadika. Tadika ni apa panggil benih yang pertama. Sebab tu kita kena semaikan anak kita dengan ilmu-ilmu tadika di permulaan ayat. Tingkat pertama. Ini ibu-ibu, ayah-ayah. Ini kerana di masjid atau tadika gelontok nak ni memandai kepada anak budak-budak tu dah pun banyak ramai. Tak teluh. Tadika dia tu ada dah. Tapi dia nak buat. Nak akak naik jadi dua lapis. Nak akak naik jadi dua lapis untuk nak melegakan anak-anak belajar. Siapa dia jariah situ, Allahu Akbar. Nah, tepat orang duk, tepat anak-anak duk ngaji nak ayat tu. Hani selama mana tadika orang duk guna, kita duk lah kubur duk sapa. Supaya kita buat masjid dah. Sekarang learning, aku saat ni, aku dapat terima daripada tu emailnya, sudah pun dapat 20,840 kuk. Bahagia sebelah pagi tadi. Ini apa bahagia sebelah bahagia petang ni. InsyaAllah ta'ala kita pakatlah puak-puak kita untuk nak menuju ke alam akhirat. Lebih-lebih lagi ibu bapa kita yang tak segar mana. Nih, cik kita, mak kita, ayah kita, wai kita. Nih, dia tak ada tapi anak tak ada pitih. Tolong khairatlah kepada cik mak kita tu. Tu bagi duit dia, dia khairat masuk. Tak kira lah 500 ke 100 ke 300 ke 1000 ke. Belum pada dia meninggal dunia. Kerana learning tak, musing orang duk mati. Hari ni musing orang mati ramah. Nih, kita tengok banyak mana orang mati nak ayat tu. Sebab vaksin lah, sebab corona lah, macam-macam nak ayat tu. Banyak orang tak sihat, banyak orang tak segar nak ayat di hari ni. Sebab tu kita kena gaduh dengan sedekah jariah. Bagilah sekadar yang mana kita mampu sekadar tu ya. So, kita tak mampu sekadar yang kita mampu je, tak dapat apa ni, tidak ada kemampuan kita berdoa saja, ya Allah berjayalah tadika ni, ya Allah biar dia tu boleh buat dua lapis, ya Allah aku tak ada pitih, ya Allah hari ni, ya Allah insyaallah dia aku ada ni, aku boleh bantu, ya Allah insyaallah jangan mati lagi ku ni, ya Allah. Kita berdoa saja. Setelah kita tak leh dah nak bagi pitih gapo khairat, kita berdoa. Hanya orang Islam cara orang Islam macam nilah. Kita jangan wisaja supaya Allah Ta'ala jadi saksi di akhirat. Kita jangan jadi musuh Islam. Kita jangan jadi musuh agama. Jadilah kita ni, apa ni, saing agama. Jadilah kita ni, saya kepada agama. Bela agama. Hatu keadaan kita hidup di dunia. Maka muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekian di luar sana. Jadi hari ini alhamdulillah sikit sebanyak amo nak cerita tentang Ramadan. Jadi kita reti dalam ayat yang Tuhan cerita. Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu Tuhan kata di ayat yang pertama tentang puasa. Wajibnya puasa. Allah Ta'ala fardukan puasa ke atas Nabi kita pada hari itu dan para-para sahabat dia. Jibril mari baca di bulan Syaban lagi ayat ni. Bila siapa bulan Ramadan, maka Nabi kita bermula puasa dah dengan para-para sahabat. Bila tu? Tahun yang kedua daripada hijrah. Nabi pergi Madinah, hijrah pergi Madinah masuk tahun yang kedua. Tahun pertama mula-mula siapa tak ada puasa lagi. Siapa bulan Ramadan, lepas lakuh perak. Buat tahun yang kedua ni bulan Syaban turun ayat suruh puasa dah. Ini nak ayat kata masa Rasulullah. Permulaan puasa di masa Rasulullah. Itu nak ayat kata. Maka puasa ni kita reti dah. Tuhan ayat dah. Wahai orang-orang yang beriman. Difardukan di atas kamu itu puasa. Kutiba alaikum. Difardukan di atas kamu. Itu gambar nama? As-siyam. Iaitu puasa.
kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami perdu juga kepada mereka-mereka yang terdulu daripada kamu. Jadi orang dulu pun tu have perdu juga puasa, bukan sekadar kita lapar saja dak. Orang dulu pun puasa juga. Ha, bila sungguh-sungguh puasa berlaku dah, orang dulu ke orang Kediri ke kita ke, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan harap-harap kamu itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ha, ni tu hai, cerita tu kita reti di ayat dah. Kita reti di ayat ni bahawasanya puasa ni berhajat kepada takwa. Puasa ni berhajat kepada takwa. Ada pun ayat semaya tak ada goyak. Berhajat kepada takwa. Tapi buku puasa ni berhajat kepada takwa. Ha, tu. Abang ni berhajat kepada takwa. Maka bila berhajat kepada takwa ni kita reti lah. Mana berhajat kepada orang takut ke Tuhan? Kerana apa? Kerana puasa ni dia lapar. Puasa ni dia lapar. Kalau orang tak takut ke Tuhan, sungguh dia tak puasa. Dia tipu cerak. Kerana dia boleh tipu. Dia boleh makan. Orang tak tahu. Dia makan di rumah dia. Dia makan kat luar hotel. Dia susuk kat orang. Lepas tu dia buat puasa, buat lembek. Boleh. Ha, sebab tu Tuhan kata, la'allakum tattaqun. Harap-harapmu ni takwa, takut kat aku. Mana kata kalau orang tu puasa sungguh. Nah, buat kita ni puasa sungguh. Tak ada kata nipu dak. Allah, orang ni berarti hati dia takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa kepada Allah Ta'ala. Maka takwa saat itu banyak juga. Macam puasa lah. Puasa ni ada puasa awam. Adanya puasa khawas. Adanya puasa khawasul khawas. Ha, hak tinggi sekali ni ayat tu. Puasa orang awal ni gitu-gitulah. Ha, ok lapar ya. Tak makan, tak minum. Tapi orang lain kan tak patah gapo. Ha, boleh ginak kat mata, liar macam rusuh masuk kapung lah. Ha, nak ayat tak ada patah apa. Ha, duk buah, tak ada baca Quran, tak ada gapo. Ha, tu panggil puasa orang awal. Jadi orang ni takwa dia sikit sangat ya. Ha, sekadar kata dia ni puasa-puasa. Ha, duk belah bagi lagi nak ayat tu. Kadang-kadang dia puasa kerana labuk. Adab. Kerana tu nenek dia dulu tak boleh tak puasa. Mek dia pesat. Belum nak mati tu. Jangan tinggal orang puasa. Ada juga lagu tu. Kadang-kadang dia kerana dia malu kot orang. Kadang-kadang kerana titik baris dia. Haa, puak terakung dia ni tak puasa malu besar lah. Ada juga lagu tu. Sebab tu dia tak patah lari mana. Ada pun puasa khawas ni. Puasa yang selalu jago apa-apa. Yang nak merusakkan puasa kita. Ha, baik makan minum tak kena kecek dah. Ha, baik pahala-pahala kita mengupak kecek ke orang, ribah tak ribah. Ha, tu apa panggil puasa khawas. Nah, bukan kata patah nasi makan air minum dah. Selain daripada tu benda-benda yang yang mudaratkan puasa dia tu, yang mengurangkan pahala tu, dia jaga juga, dia jaga juga. Ha, dia baca dia isi dengan Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia selalu berzikir, ha, dia selalu iktikaf, ha, dia selalu buat benda-benda baik di bulan Ramadan. Ha, tu panggil puasa khawas. Ha, hak itu tu hak kita nak sekali tu. Nah, ha, hak tu kita nak sekali ni ayat tu, puasa khawas tu. Ada pun puasa khawasul khawas, Allah hak ni perekat tinggi sekali lah. Ha, perekat tinggi sekali ni ayat tu, kemungkinan ni kita tak sampai ke situ. Ha, tu. Haning ibu-ibu ayah-ayah nak ayat tu, hari ni mesti kita kena jaga. Kerana puasa ni berhajat. Berhajat pada takwa. Sebagaimana kata Imi Sayuti di dalam kitab dia. Ha, dia tafsirkan ayat ni, la'allakum tattaqun ni. Imi Sayuti dia kata tiap-tiap perkara yang sangat-sangat kita nak-nak. Ha, perkara tu yang sangat-sangat kita nak-nak, mesti kena bersungguh-sungguh barulah dapat. Ah, tu nak ayat tu. Jadi apa yang kita nak, benda yang penting dalam hidup kita, kita nak sangat-sangat, ha, maka maka kita kena bersungguh benar-benar. Tu Imam Sayuti, dia faham mana tu? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Mana kata kena takwa, kena sungguh. Ha, kalau mu nak dapat sungguh puasa hak comel sungguh, mu kena takwa. Mu nak dapat sungguh perkara yang berkaitan dengan puasa, mu kena takwa. Apa nama lagi? Allah banyak lagi. Hak sakup paut dengan puasa.
Hak besar sekali apa nama? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni. Kalau tak ada takwa, tak kena berkecek. Ha, kalau tak ada takwa, tak kena berkecek lah. Buat kita nak ayat kata. Ha, tu nak ayat kata. Kenapa? Kena cari sungguh. Karena malam Lailatul Qadar ni, Allah Ta'ala sembunyi. Allah Ta'ala susuk kepada kita. Tak semakin dengan malam Nisfu Syakban. Malam Nisfu Syakban, Allah Ta'ala dia royak. Diberi, mai royak kata, malam Nisfu Syakban, ya Rasulullah. Malam yang kelima belah. Tak ada ragu-ragu, tak ada syok-syok, tak ada wahwih-wahwih. Terai-terai, kata malam lima belah, jumpa dengan malam Nisfu Syakban. Ada pun malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala susuk. Susuk royak tu. Haa, tu. Macam-macam ulama duk ijtihad. Sebab gapo boleh? Ha, sebab gapo boleh Allah Ta'ala susuk saat ni tu? Karena Allah Ta'ala susuk saat ni supaya manusia berijtihad. Ha, dan ibadat untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Ha, tu. Juga panggil sa'ah ijabah. Ha, sa'ah ijabah pada hari ha, tu, pada hari tu. Pada malam tu noyak tu. Ha, sebab itulah Allah Ta'ala apa ni? Allah Ta'ala susuk ha, di malam Lailatul Qadar. Nak wipuak kita ni pakat ijtihad, pakat pisah. Oh, kalau dia tu hari royak kata malam tu, tak ada gapo dah. Pakai hari lain, pakai poso saja, tak ada kena semaya terawih dah. Pakai nanti ambil Lailatul Qadar, tak ada gapo. Pakai kepong, pakai piku lah malam tu. Ah, kenapa? Kerana pahala banyak. Nah, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1,000 bulan. Ibadat pada malam tu tu, lebih baik daripada 1,000 bulan kita buat amat ibadat. Ah, kita semalam main tu ya. Ulama mari kaji kata, siapa dia kena malam Lailatul Qadar. Bukan kena rebah ping tu dah. Ha, kena tu kebetul lah dia panggil. Malam tu tu hai waktu turun malam Lailatul Qadar. Para-para malaikat daripada langit, ialah turun ke alam dunia penuh dengan para-para malaikat. Ha, tu. Penuh dengan para-para malaikat. Maka malam tu tu panggil malam Lailatul Qadar. Maka kita pun buat amal malam tu. Kita mengatik, kita semayah terawih, kita berdoa, kita semayah tahajud. Ah tu. Maka malam tu Allah Ta'ala bui kitanya sama dengan orang yang buat amal ibadat tak berhenti radu 83 tahun 4 bulan lebih kurang. Ha, pas nak ambil mana? Nak ambil mana kita? Semalam Mei tu ya. Tak kira malam lain lagi. Kalau kita terposo 29, cabut semalam Mei tu kita boleh pahala supaya kita buat amal ibadat tak mati 83 tahun dah buat amal ibadat tak ada berhenti gaduh. Lek tengah hari ni poso baca Quran, iktikaf, lek malam pula wismaya, ha, iktikaf, berdoa, buat khairat. Berapa lama dah buat lagu tu tu? Dia buat lagu tu 83 tahun 4 bulan. Kita buat malam tu tu, buat ibadat malam tu tu, semalam metu ya. Allah tengok banyak tak banyak. Ha, banyak tak banyak tu hai ganda kepada umat Nabi Muhammad malam Lailatul Qadar. Sebab tu tu hai tak tahu. Tu hai tak tahu. Hanya dia kata gitu ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam tu selamat, sejahtera, sedap. Ha, sehingga naik pajah. Hani nak ayat tu malam Lailatul Qadar. Sebab tu duk khilaf ulama. Lailatul Qadar duk khilaf para-para ilmu, para-para alim ulama ada pak pendapat. Ada setengah ulama kata awal malam Ramadan tu ialah kena dah malam Lailatul Qadar. Ada juga ulama pendapat kata malam pertama Ramadan. Oh, kalau kena malam pertama banyak orang kita pelak. Banyak orang kita ni terlepas. Kerana apa boleh terlepas? Kerana malam pertama ni rolik orang kita ni tak terawih. Berapa orang yang terawih sungguh di masjid? Kerana sesudah kita semayang isya dah, pakat tubik masjid lah, nanti nak dengar orang perakat. Nak dengar orang istihar kata nampak ke anak bulan, hok tengok tu. Ha, lepas tu masing-masing pergi kedai kopi tu, kedai kopi ni, muhadap kau tu, hadap kau ni. Bila nampak dah, huha-huha, klik rumah, tak ada baris sejik dah. Oh, tak ada terawih dah malam tu nyok. Klik pergi tidur gekok lah. Ha, tidur gekok malam tu nanti nak makan sahur lah.
Pakal kena malam tu, malam pertama tu, malam Lailatul Qadar dah. Saja. Ha ni nak ajak tahu, okay, kita tak sungguh mana. Cubalah Tuhan kata kena. Siapa dia dapat malam Lailatul Qadar, malam tu semalam ni, Tuhan akan bui duit tu, dum, ikat dengan getah. 83,400 kuk. Hah, tu dia kuasa lumak sejik. Ha, ada kuasa lumak lah, sejik. Weru-weru tak ada doleh hutan, tak ada lah. Ha, ada main ke sejik dah. Surai. Nak boleh 83,000 ni. Ha, tu nak ayat tu. Tapi kalau bunyi pala ni, pakai hundu belakang tak ada. Ha, ni orang panggil, bu kita yang ada dalam hati kita ni tak cerah. Apa panggil bu ni tak cerah, tak nampak. Benda hak akhirat esok ni tak nampak, tapi tak sungguh. Cuma tu juga dosa. Tak nampak dosa. Bodohlah kubur esok tu baru sinar mata. Ha, mari dah lah, siap dah lah, dah lah. Ha, apa nama lagi dah. Ha ni kat ada orang kita nak ayat. Lebih-lebih orang Melayu kita. Orang Melayu nak ayat kata tak lekat pagar dia tak kikir. Ha, yang boleh duduk gitulah. Ha ni nak ayat tak tarik. Amal ibadat, sedekah tuai dah lelah dah kadang-kadang. Tuai dah tak sedap rasa dah. Tapi tak pergi, tak cari balasah, tak cari masjid. Tak gaduh nak berzikir, tak gaduh nak bertobat nak ayat tu. Mati dengan kadang-kadang lagu tu, orang kamu lagu tu. Ah, tu nak ayat. Banyak mana kalau kita boleh dengar di kubur. Kalau Tuhan buka di kubur, tu buka telinga orang kita, Allahu Akbar. Di suci-suci kubur ni banyak sekali nak ayat tu, orang duk ngepek. Orang duk ngepek dalam kubur, duk nyesar dalam kubur. Kalau aku tahu lagu ni, aku tak buat lah. Ya Allah, aku tak tahu sampai gitu lalu. Allah sakitnya, aku tak sedar. Ya Allah, tak sedar. Aku tak tahu, ya Allah, kalau tahu lagu ni, aku tak tinggal kat anakku serai hebuk. Aku kerak sejik habis tanah-tanahku. Duit-duitku, aku masuk tarikah habis. Ini abang ni nyesah kita. Ini keadaan manusia, kalau boleh dengar di kubur, kalau Tuhan buka, nak ayat tu. Tapi kerana Tuhan tutup, benda ni tak ada roh. Sebab tu orang okay, masih degi, masih apa lagi berdegi dengan bekalai-bekalai. Ayat tu. Mereka orang hak bu cerah. Orang hak bu cerah ni lagu mana pun dia cerah. Dia tetap, dia yakin bahawasanya benda ni akan berlaku ke atas dia lah kata. Apa lagi tidak ada pilihan bagi dia. Satu hari bila siapa ajar, maka malikul maut dia akan mari ke rumah dia. Dia duduk mana saja tempat dia nak mati Tuhan tulis dah, di situlah malikul maut akan jumpa dengan dia. Bila jumpa dengan dia dah, di situlah. Di saat-saat itulah dia akan berakhirnya nafas dia. Dia akan hamuh kali terakhir nafas dia. Dia akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada tu orang mandi, orang kafir, orang usung di kabur tak kubur dah. Ha, tu nak rakyat kata, orang yang yakin dengan dengan janjian Allah Subhanahu Wa Taala keadaan lagu itulah. Ha ni ibu-ibu, ayah-ayah di hari ni perlu sedar sekali kita. Tak ada dah. Ambo nak hidup apa hari tak tahu lagi. Demo pun nak hidup apa hari tak tahu lagi. Kita kena sentiasa berhati-hati. Kita sentiasa itah-itah. Sentiasa ingat-ingat. Kerana depan kita ni malikil maut duduk mari melayar ke rumah kita 70 kali sehari. Rumah hamba 70 kali, rumah demo pun 70 kali. Rumah Tok Nebel, rumah Tok Imeh, rumah Obotor, rumah Nayuk, rumah siapa pun. Walau Raja Mekah sekalipun 70 kali sehari malikil maut. Mari duk itah-itah ambo itah demo. Ingat moleklah kita. Bila dia setak di perak tako kita tak ada dah. Kita ni lemah ya hamba Allah Taala yang paling lemah sekali tak ada dah. Ha, itu tidak ada. Sebab itulah kita sediakan bekalan terlebih awal. Kita hari ni ada lagi sekut dua. Tapi dah kita duduklah kubur esok, kita ada 30 juta tak lewat gapo nama dah terbeh di anak kita dah. Demo ko saya dah nak sedekah kita. Kita duk kering kodok. Nah, dia kering godok kita dalam kubur esok. Tak ada siapa dia dah. Hak kita tinggal juta-juta. Hak kita tinggal ratus-ratus ribu. Dia bahasa saya. Nak sedekah kau orang saya. Apatah lagi nak sedekah kita. Hani nak ajak kata, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penuntun sekalian. Maka bulan Ramadan ni satu bulan yang istimewa bagi orang Islam seluruhnya. Kerana Allah Ta'ala hadiahkan Ramadan ni kepada umat Nabi Muhammad. Ha, hadiah kepada umat Nabi Muhammad. Hatu apa ni bulan Ramadan. Kelebihan dia malam Lailatul Qadar tak ada dah. Ada setengah ulama kata malam 17.
Malam 17 ni malam Lailatul Qadar. Ada juga ulama pendapat ijtihad dia lagu tu. Ada setengah lagi kata tak 10 akhir. 10 duduk di 10 akhir Ramadan. Mana tu ambil di malam 21 jangan bergadu. 1 22 23 24 25 26 siapa ke 29 ke 30 tak kira lah. Dalam 10 akhir tu ha, ada setengah kata tak malam yang gasar, malam yang tak cukup gu di 10 akhir. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Hatu setengah pendapat ada juga lagu tu. Jadi tak nenon, nak panggil tak nenon, tak tentu nak ayat tu. Karena Tuhan tak royak. Walau Nabi Muhammad sekalipun tak tahu malam mana. Han Tuhan susuk sungguh-sungguh. Ha tu. Yang kepaknya pendapat ulama kata malam 27 bulan Ramadan. Gena-gena malam 27 tak pergi kelain dah. Ada juga pendapat lagu tu. Ha bokeh malam 27 ni apa panggil apa panggil ittifaq. Ha ittifaq para ulama kata Malailatul Qadar ni malam 27. Ha tu malam 27. Ada ittifaq. Gana boleh kata ittifaq ni. Apa panggil hok berat sikitlah. Ha para ulama ni banyak orang sokong kata malam 27. Karena dia kaji dalam Quran. Jadi Tuhan ni ada sebut dalam Qur'annya Lailatul Qadri. Lailatul Qadri. Malam Lailatul Qadar tu 3 kali di dalam Qur'an. Jadi Qur'an 30 juz tu ada 3 kali ya. Ha dalam Qur'an tu. Maka Lailatul Qadri tu huruf dia tu ada 9 ekor. Ada 9 ekor. Ha tu neh ada 9 ekor. Capuk-capuk jadi 27. Ha ni ulama cuba tengok aling dia. Tu kajian ulama sampai tengok tu nak cari malam Lailatul Qadar. Ha tu ada 9 ekor iaitu kelimah malam Lailatul Qadar tu ada 9 ekor. Maka 9 ekor ni ada 3 kali sebut dalam Quran 30 juz. Lailatul Qadar ni ada 3 kali ya dalam Quran 30 juz tu. Tengok ulama dia kaji sampai tanggal tu. Didapati 3 kali ni jumlah semua 27 huruf. Maka itulah mengata-kata malam Lailatul Qadar malam yang ke-27. Hatu ibu-ibu ayah-ayah. Tapi bukanlah tentu, tapi kebanyakan ulama orang-orang ulama dia berat malam 27. Pak kita dah boleh buat macam mana? Kita nak ada kebetulan, kita buat tiap-tiap malam. Tak usahlah cari malam-malam mana. Kita selalu buat amal ibadat di malam yang pertama, kita ring selalu dah. Kita tekan selalu dah. Semaya lip petai ni habis cerit dah kita. Nah, semaya sunat isya 2 rakaat. Belum isya. Lepas tu semaya isya pula 4 rakaat jemaah kita. Lepas tu terawih pula 23. Terawih tu 20 apa 20 terawih pula 20. Jadi berapa dah? Ha sunat isya 2 rakaat. Lepas tu semaya isya 4 rakaat ni. Semayalah. Ha semaya pula terawih 20. Jadi 20 ni masuk pula witir 3. Ha jadi 29. Jadi serumo lek petang ni kita semaya dah 29 rakaat dah. Jadi kita puas hati dah, tak ada apa dah. Orang hak lebih-lebih lagi, banyak lagi. Ha tu nak ayat tu ibadat. Tapi sebelah malam tu kita kena tambah lagi ibu-ibu ayah-ayah weh. Jangan sekadar lepas ni enggak tidur gerok-gerok lah. Neh, karena kebetulan Malailatul Qadar ni para-para malaikat turun. Turun ke dunia. Penuh. Malam tu penuh. Apa ni tak muak dunianya. Apa ni para-para malaikat daripada langit turun saat ni tu. Ha tu. Turun saat ni tu. Kemudian malam tu malaikat ni dia tengoklah rumah mana katik. Dia nak berdoa kita bukan dia turun tak senacan. Bukan dia turun makan angin lama-lama sekali. Eh kau tak nak tengok weh puak kok jaket ni, puak kok naga ni, ah puak kok taning kok jalan ni lagu mana lah ni berubah lagi hai. Jalan-jalan wasal luah lagi hai. Aku tinggal setahun ni setahun kali aku turun. Dak. Dia turun ni bagi rahmat kepada kita semua. Ha, terlebih lagi orang dua amal malam tu. Ha, dua amal malam tu
Kalau kita duduk berdoa, ya Allah Tuhanku, ampunlah dosaku, ya Allah. Aku banyak bersalah denganmu, ya Allah. Kalau minta ampun, ya Allah, dosaku ni, ya Allah, banyaknya sangat, ya Allah. Dia pun amin, amin, amin. Itulah amin kita. Yang apa amin? Istajib. Mana perkenankanlah, ya Allah. Ya tolong suruh Tuhan tu terima. Kita nak minta, ya Allah, bagilah, ya Allah. Aku dulu ni coli, ya Allah. Aku rasa puas dah coli, ya Allah. Rasa nak tinggal dah coli, ya Allah. Nak rasa beli pula kereta, ya Allah. Belahlah tangan dua pun, ya Allah. Belah tak boleh paidang pun tak apa, ya Allah. We tak kena ujian, tak kena angin, ya tak boleh, ya Allah. Dia pun, amin. Amin. Terimalah, ya Allah. Dia minta, ya Allah. Terima, ya Allah. Terima. Berjuta-juta doa amin kita pada malam itu. Hanya ayat tu malam Lailatul Qadar. Malam istimewa sekali ni ayat tu lah. Haa, sahabat tu orang tak cari. Allah rugi sangat-sangat rugi. Dahlah pahala tu hewi malam tu saja 83 tahun 4 bulan. Haa, ni kata malam Lailatul Qadar. Haa tu. Kerana malam tu ni ayat tu. Nih, tu hai bukakan pintu-pintu langit. Abwaabu samawati maftuhatun fi Lailatul Qadri. Ma min 'abdin yusalli fiha illa ja'alallahu lahu bi kulli takbiratin gharsun gharsu syajaratin fil jannati. Ah tu dalam dalam hadis Nabi dia ada cerita. Pintu-pintu langit saat itu dibukakan pada malam Lailatul Qadar. Tujuh pintu langit saat itu dibukakan. Noyak tu. Ma min 'abdin yusalli fiha. Tidak ada seorang hamba pun yang sedang sembahyang di malam itu. Di Malaikatul Qadar tu illa ja'alallahu lahu, malaikat tu yang jadikan bagi orang tu hodok semayah pada malaikat tu bikulli takbiratin, tiap-tiap dia takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir tu takbiratul ihram, takbir intiqalak gharsu syajaratin fil jannati, iaitu Tuhan tumbuhkan satu tanami daripada syurga pada malaikat tu. Apa-apa kali takbir kita leh, semaya isyuk, semaya sunat, semaya terawih. Semua 29 rakaat. Berapa kali takbir? Takbiratul ihram. Lepas tu, sami Allahu liman, Allahu Akbar. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi ghafirli warham. Allahu Akbar. Lepas tu, Allahu Akbar. Allah banyak, banyak, banyak. Habis, bila tengok? Bila tengok, nak ayat tu malay tu, malay tu qadar. Haa, Tuhan tubuhkan pokok kayu dalam syurga, tiap-tiap sekali takbir dalam semayat. Noyak tu. Ni malah, malah Lailatul Qadar. Bikuli raka'atin baitan fil jannati. Tiap-tiap raka'at satu rumah di dalam syurga esok. Allahu Akbar, ibu-ibu, bapak-bapak. Deh, noyak tu. Kemuliaan Lailatul Qadar tak ada. Luar biasa noyak tu. Banyak sungguh. Bikuli raka'atin baitan fil jannati. Tiap-tiap raka'at. Satu rakaat, satu rumah. Lepas kita berapa? 23. Terawih dengan witi 23. Jadi semalam-semalam nak ayat 23 buah rumah. Tuhan beri kita. Lepas nak habis Ramadan. Habis tu orang tak sayang, tinggal terawih. Dua doa berat takut pergi dah sumtang dah. Dua doa hadap kena kolek kepuk. Orang tak reti dengan agama dia, tak pasal sayang. Dia biarlah gitu. Hak masa ni tu ada royak orang sesar di akhirat esok. Sangat-sangat sesar dia. Remah kepala di akhirat esok royak tu. Bila jumpa dengan hak sebenar. Bila dia sampai ke tempat. Yang mana ambo duk cerita hari ni, ambo duk kau dah duk cerita je. Tapi dia mau sampai tempat sendiri, beribu kali ganda lagi. Baik nikmat, baik azab. Nikmat pun dimakia lah. Tak padai dengan ambo duk royak sekodatu, dia lah syurga esok. Nikmatlah syurga begitu. Allah, dada musafah sungguhlah syurga. Allah, beribu-ribu kali ganda lagi lebih pada amal rakyat. Begitu juga azab. Azab di akhirat esok. Amal nak cerita ni, orang kena azab di akhirat esok. Neraka begitu gini. Nah, kena bakar di api. Tapi bila demo kena bakar sendiri, Allah tak pandai dengan amal rakyat. Lebih daripada amal rakyat beribu-ribu kali ganda lagi. Bila demo sampai sungguh. Bila dia mau sampak sungguh, bila dia mau rasa sendiri sungguh, beribu-ribu kali ganda lagi dengan amal rakyat. Sebab itulah jangan sia-sia ibu-ibu, ayah-ayah, pakcik pangong semua, kita kena fokuskan amal ibadat kita. Kita kena kuatkan amal ibadat kita. Kena kita tingkatkan amalan-amalan kebajikan kita untuk nak menuju ke alam akhirat. Tak ada dah kita hari ni tak tahu perasaan lah. Hari ni pangkat dunia tak boleh tebuh. Tu.
siapa Tuhan duk royak dalam Quran tu kata kok Tuhan kata kepada orang kafir. Ha tu, kalau mu ada milik dalam dunia ni, seputi dunia ni hak mu belaka. Tualuk ni hak mu belaka. Atau pun ada so lagi serupa dengan dunia ni kat milik mu juga. Tuhan kata ma tuqbil minhum walahum azabun ali. Nasyaya aku tak terima. Mu tak nak tebuhlah. Mu tak sempat nak tebuhlah harta-harta dunia, tak ada harga di sisi aku. Tuhan tak ada nak. Mu ada milik dunia ni walaupun sebutin ni sekali pun sampai ke Amerika ke Rusia mana. Tuhan tak ada terima, tak terima. Ngoyak tu. Di planet-planet, di bintang-bintang. Di apa ni? Di planet-planet, di bulan, di bintang sama tu. Ngoyak kalau milik mu sekalipun ngoyak tu. Mu kaya habis-habis kaya. Tuhan kata ma tuqbila minhum. Kami tak terima, tak terima tebusan demo. Hani nak ayat tak akhirat esok bukan tebuh dengan apa dak. Tebuh dengan iman, tebuh dengan Islam. Tebuh dengan amalan-amalan jariah kita. Hani nak ayat kata, harta dunia kekayaan dunia apa? Habuk angin saja. Sebab tu kita jangan sombong, kita jangan jangan takabur, jangan bertengok dengan keadaan kita. Hidup dunia wala dapat pangkat, wala dapat kekayaan apa. Selalu kita kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat satu hari mulut kita akan penuh dengan tanah-tanah liat. Semua perut kita akan pecah jadi hulak bila kita berada dalam kubur esok. Habis akan hancur semua kulit-kulit kita. Tinggal tulang kita saja. Tulang pun akhir sekali dia akan hancur habis. Maka kita akan bakit di akhirat esok. Ingat molek, ingat molek, ingat molek. Kita akan bawa tiga lah kain kapal saja menuju ke alam barzakh. Tak ada muka lain. Kereta tak ada bawa. Duit seberkah habuk tak ada bawa. Ingat molek. Tak ada, tak ada. Kain kapal tiga lah tu ya. Kalau demo baru tiga lah. Kalau selah pun selah lah. Tu kan demo kain putih. Kalau kain biru, kain jalur sekalipun. Kalau dengan guni sekalipun. Gih dengan tu ya. Kita tak ada kain kapal. Walau kita milik gapa nama sekalipun. Hanya kita duduk gila-gila dengan dunia saja. Hani keadaan kita kalau kita lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hani ibu-ibu, ayah-ayah hari ini tak ada dah. Kita perlu sekali kesedaran untuk menuju kita ke jalan yang Allah Ta'ala reda di hari ini ayat itu. Kita sedialah bekalan sebanyak boleh. Insya Allah Ta'ala. Kita akan menuju ke syurga Allah Ta'ala. Tak ada dah kita kemocok. Kita nak klik situ berlaku. Amba di hari ini duduk jalan nak klik situ berlaku. Pakcik panggung semua. Sidang penutup semua. Duduk jalan di hari ini. Duduk menuju hari ini. Sari demi hari. Sari demi sari. Nak ayat itu. Sikap demi sikap. Kau dekat, kau dekat, kau dekat. Akhir sekali. Nak sapalah kita ke syurga Allah Ta'ala. Tu kerana syurga ni apa ni kapur tempat halami kita. Rumah kita hak sebenar. Dunia ni tempat lalu ya. Sebab tu Nabi kata ad-dunya darul mamar. Dunia ni apa ni kapung kampung lalu. Darul mamar, kapung sebagai laluan ya. Bukan tetap sini ndak. Wal akhiratu darul baqa. Akhirat ni apa ni tempat kekal buat selama-lamu. Sini tak kekal. Belah-belah jalan dia. Lepas baru ni mati banyak mana dah. Tu nenek kita pergi dah. Kerak dah. Tu. Ayah kita. Wai kita. Ibu kita. Mek kita. Nye kita. Give kerak tak kau tinggal kita dah. Kita berasa tak lama dah. Sakit lutut dah. Mata kelabu dah. Ketik pun telur-telur nak ajak tak lama dah. Sebab tu bekalai ingat molai ibu-ibu. Duit piti hari ni wujadi akhirat. Duit piti hari ni wujadi akhirat. Khususnya kepada orang menego-menego, orang yang ada pitih. Orang yang ada pitih ingat molek. Sebanyak pitih kita yang ada dalam poket kita, jadi akhirat katik boleh 1,000. Jadi akhirat katik boleh 10,000 insya-Allah taala. Tidak kita akan sesah dalam kubur esok. Allahu Rabbi ya Karim, Allahu Rabbi ya Karim. Hanin kada ya ibu bapa. Dan Nabi kata lagi bi kulli ayatin min qira'atil Quran tajan fil jannati. Tiap-tiap ayat yang kita baca Quran di bulan Ramadan ni Tuhan we jadi apa? Tuhan we jadi tajan fil jannati. Jadi kotor-kotor-kotor mungkuk. Hani nak ayat. Deh, ibu-ibu nak ayat tu tak ada dah. Orang tino utama sekali tak ada dah. Boleh kotor tak ada dah dah. Kotor-kotor tengok nangam cakawan pakai kotor dia tu. Pakai kotor dia tu mungkuk dia tu. Allah, sebelah tu yang duk gilir tiap-tiap tahu. Duk badu, duk cewah, duk perak kuat tadi tu. Duk gilir tu ya.
Ni kita dak. Kita baca Quran, baca Quran, baca Quran Allah. Ha tu. Tu nak ayat tu. Neh. Bi kulli taslimatin hullatun min hulalil jannah. Tiap-tiap kali kita wisalai saat ini dalam semayah kita. Allah satu hullatun min hulalil jannah. Ha satu apa ni? Teleskop. Ha panggil kalung, 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 kalung. Ha kalung dari kalung-kalung syurga noyak tu. Ha ni pakaian noyak tu kita. Ni di bulan Ramadan al-Mubarak. Sebab itulah ada hadis Nabi kata al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Syurga itu dia cinta dan rindu kepada empat golongan manusia di dunia. Syurga ni dia cinta, dia rindu, dia kasih, dia ingat sangat-sangat kepada empat golongan manusia syurga. Syurga Tuhan ni. Satunya apa nama? Talil Quran. Syurga dia ingat kepada orang baca Quran. Selalu baca Quran. Allah syurga kau rindulah kepada orang ni. Aku boleh pergi ambil bangat-bangat. Marilah, marilah. Merajin baca Quran. Allah aku rindu padamu. Kalau orang main cinta kau. Kalau orang main fan kau tak ada dah lah. Ha, kalau Tino Jones sanggup lari lah. Nih, lipat kain baju kau buh lebih. Tak ada kira dah. Tak ada kira dah. Ha, tak kira dah. Pakai pejai mata. Tak kira dah. Turut jatuh semata dah. Rindu habis-habis rindu tak ada dah. Hani syurga Allah Ta'ala duk rindu kepada orang yang baca Quran. Yang keduanya, hafizul lisan. Syurga ni dia cinta dan rindu kepada orang yang selalu jaga lidah dia. Jaga lidah dia. Allah tengok besar-besar-besar kita ni. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, naya atas di bulan Ramadan jagalah kita. Jaga sebelum-belum tak ada dah. Karena lidah ni nak yata kalau tak jaga kau, lebih pada pisang rahup lagi. Tajel lebih pada pisang nyukur lagi nak yata lidah kita ni. Haa, lebih-lebih lagi orang yang tak tahu apa tu kak, wih, dengan lidah dia ni kak. Nak yata, kena berlaku, ada berlaku. Ngupak hak orang, pelaga hak orang, nyocong orang, ada berlaku. Orang dia molek-molek jadi bergomor, jadi tak tegur, jadi tak baik, jadi balah kacara Rabi. Haa, sebab lidah lah, lidah. Ha lidahlah. Sebab tu Nabi kita tengok di malam Isra Mikraj apa nama? Manusia dia heret lidah, guting lidah, guting lidah, guting lidah. Ha guting bibir mulut, guting bibir mulut, guting bibir mulut, guting lidah. Ha ni di antara apa ni? Bahayanya lidah. Bahayanya mulut manusia ni. Ha bahayanya mulut manusia ni. Sebab tu orang yang selalu jaga lidah dia. Sebab tu Nabi dia tersebut kecek banyak. Nah, Nabi kata kulil khair. Kalau nak kata, katalah benda kebaikan. Wa illa faskut. Kalau tak sempat kecek benda molek, dia. Kalau tak ada benda nak molek lah, kalau nak kecek, kata tak. Kalau nak kecek, keceklah benda molek. Wa illa faskut. Kalau tak sempat kecek, dia. Ha tengok Nabi juga. Geno tu, kerana Nabi ada cerita dalam hadis banyak. Man kasura sak wa man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa dia banyak kecek, banyaklah salah. Wa man kasura saktuhu kasurat zunubuhu. Maka bila orang itu banyak salah, maka banyaklah dosa. Wa man kasurat zunubuhu fannarul awlabih. Siapa dia dosa banyak, maka api neraka lah terlebih utamanya terima benda tu. Ha ni nak ayat tu sebab mulut ni, sebab mulut, sebab mulut. Ha sebab tu kena ingat molek kita ni, kena jagalah. Bukan semayah saja kita masuk syurga. Ha apa ni? Banyak karo yang kita kena jaga. Neh. Ha lai-lai sing lai-lai yang panggil. Kena capu banyak. Kena jaga tu, kena jaga ning, kena jaga tu, kena jaga ning, barulah manusia yang sempurna. Tapi semayah yang utama sekali adalah ibadat. Lepas semayah puasa, lepas puasa tu ning kena jaga belakolah. Bukan orang semayah dah puasa dah tak ada pada segar aku tak ada pada. Tu ada curi, tu ada mengupak, tak ada. Kena wis penuh manusia nak ya tu. Bukan sekarang dok kita nak masuk syurga. Ah, tu kena bertobat, kena buat khairat, kena buat dosa, kena buat pahala, kena tolong orang. Allah nak ayat nak masuk syurga juga tak ada dah. Kena comel sekali, kena comel sekali. Barulah kita dapat masuk syurga. Yang ketiga, apa nama Nabi kata? Ah tu. Apa ni? Wa mut'imud ji'an. Ah tu. Wa yut'imul ji'an. Yang ketiganya memberi makan orang lapar.
Ning syurga dia rindu kepada orang, suka bui kepada orang lapar. Ini ibu-ibu, ayah-ayah nak ayah atau di bulan Ramadan tak ada dah kita. Bila bagi anak yatim, paling tengok kati anak yatim tepi rumah kita. Tengok kati anak yatim di dekat-dekat rumah kita, tengok kati. Dia ada makan gapo kati bulan Ramadan. Tengok dia buka puasa dengan gapo. Karena anak yatim salah satu daripada yang Nabi jamin kata duduklah syurga sekali dengan dia. Ana wakafilul yatim. Nabi isyarat dua jari yang Nabi kita syarah di Madinah ketika dia hidup dulu. Nabi tarik jari satu, ana, dia kata ana, ana. Dia akik jari telunjuk dia. Wakafilul yatim, dia akik jari tengah selaginya dua. Dua putun dia kata, ana wakafilul yatim. Aku dengan orang cara anak yatim, fil jannati, di dalam syurga, di dalam syurga. Nak kata. Nabi wijamin sampai tangga tu, nak kata. Sebab tu anak yatim jangan kita, jangan kita kecewakan dia. Jangan kita buat video tu saat ni tu, sakit hati, jangan gapo. Kita jangan itu. Nah, ada gapo kita pergi makan ni. Siapa dia nak beli baju baru, belilah baju baru ke dia. Orang ni nak beli selipar, ha, belilah selipar ke dia. Orang ni nak sedekah duit, sedekahlah dia. Kerana dia tak ada ayah dah. Ha, tu anak yatim hak sesak lah. Anak yatim hak kaya tak kena kisah dah. Nah, ayah dia tinggal banyak, kereta gudang puluh-puluh buah. Ha, kebun getah ni beratus-ratus rai, tak ada kisah dah tu. Anak yatim yang yang kurang kemampuan dia. Ha, tu kita kena pakat jaga. Ni Islam. Allahu Akbar. Nah. Ha, tu nak ayat tu. Orang Islam nak ayat tu. Agama Islam ni tak ada dah, ibu-ibu yang tak. Ada cukup nak ayat tu. Tapi kita je tak guna, tak pakai, jadi sempurna. Dia pakai sikit-sikit, pakai sikit-sikit. Lepas tu pakai hawa nafsu. Lepas tu dia jadi selerok. Lepas tu duduk gomor tengah jalan. Lepas tu duduk berdiri tengah jalan. Lepas tu lah duduk baloh nak ayat tu. Kerana kita tak guna hawa sungguh. Sebenarnya Islam ni erat sekali di antara satu sama lain. Bila bagi saudara nak ayat sama saudara kita. Tak baloh, tak baloh. Mengikut Islam ni tak baloh. Kasih saya. Kerana Nabi Raya dah. Orang Islam ni supaya dengan badan satu. Supaya orang sorang. Islam Arab. Islam India, Islam Pakistan, Islam Turki, Islam Afghanistan, Islam Indonesia, Islam Malaysia, Islam Indonesia, Islam Taning, Islam Kemajo, Islam Bermo. Semua Islam saat ini support dengan tubuh satu. Support orang-orang yang Nabi kata. Iza syaka udun, bila ada sakit di satu-satu anggota. Ha, itu Nabi kata. Bila sakit di mana-mana tempat, Allah, Nabi kata kena, sakit habis seluruh badan lah. Asalnya sakit gigi ya. Allah, tak tidur pas ke mata. Oh, tak tidur pas ke mata, tak jeneral, sampai kurus lah. Tubuh sutin ni kurus. Sebab apa? Sebab sakit gigi. Sakit di gigi ya. Ha, ni makialah orang Islam. Orang Islam ni apa lagi? Apa lagi jiwa membela. Jiwa bela, noyak tu. Ah ni. Sifat bela tu ada, noyak tu. Bila di mana Islam susah, maka susah bersamalah Islam di lain-lain tempat pun. Hani ajaran Rasulullah, ajaran Islam, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Ha, sebab tu dia sini, tersebut kita kucam aga. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Teguhlah ke apa ni? Ke tali Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita bercerai. Jangan kita bercerai, jangan kita pecah belah, kita kena selalu. Hani nak ayat tu. Satu benda yang Islam ni memberati sangat, Islam comel sekali. Lepas tu dia suruh padu pula. Islam ni apa lagi? Ugama takaful. Ugama takaful. Apa takaful? Ugama jamin-menjamin di antara satu sama lain. Sama-sama orang Islam ni dia ada jamin ni. Ambo ada jamin ni dengan demo. Demo ada jamin ni dengan ambo. Ambo demo kena tengok ambo. Demo pun kena ambo tengok. Kena pakat-pakat jago. Kena pakat-pakat jago. Ha, sebab tu dia suruh watawasau bil haq watawasau bis sabr, suruh berwasiat dengan kebenaran dan suruh kita ni wasiat dengan kesabaran. Ha, tu nak ayat tu dia suruh nasihat menasihati. Ha, suruh nasihat pasal apa? Dia kena padu memandu. Islam tak boleh nak asing, tak boleh nak hidup sorang, tak boleh. Bukan orang Islam kalau hidup sorang tu. Ah tu. Ah dia ni tak comel sikit kena royak. Ah demo ni tak molek sikit weh. Ah gini royak. Oh, terima kasihlah muju demo royak kau tak nampak tu. Oh tu ke. Ah demo. Ah royak ada. Oh demo ni Allah bining ni kena ni. Allah demo ni jadi kura dah ni.
Aku nak kata, oh, kawan ni kurang dah ke? Oh, kawan kau tak ada kurang lagi dah. Dia nak pergi ke labi dah ni. Ah, kena royak. Nih, kenapa? Lajak. Oh, dia mau geno ni, buat kau tu lelaki dia mau lagu ni ni. Eh? Geno buat kau tu lelaki dia mau lagu ni ni. Dia mau Islam ke ni. Eh, dia mau semaya bear ke dok. Ah, kita kena royak. Kena pergi ajar dia royak. Karena Islam ni agama takaful. Takaful makna peratkan, sengkalkan. Peratkan sama kita. Sampai tu Nabi, sampai tu Tuhan dia wajib zakat. Sebab apa Tuhan wajib zakat? Geno zakat ni wajib. Kata buat gitu tak kena wajib lah, ikut dia lah. Orang kaya nak wujud tak wujud ikut dia. Dah, tak boleh. Wajib kena keluar zakat. Mu tak keluar zakat, maksud neraka lah. Mu tak keluar zakat, makin api neraka dia akan rasa. Kena keluar. Apa maksudnya? Kena keluar kat orang miskin. Tak boleh wujud sama kaya, kena wujud kat orang miskin. Jadi kena padu orang miskin. Ni nak ayat kata Islam. Jadi orang kaya kena padu orang sesak. Orang sesak pun dimari ya kena padu orang kaya. Hani panggil agama Islam, kalau orang siap panggil duit tamacat lagu ni dah. Semula jadi lagu ni. Sebenarnya Allah Taala mengatur lagu ni lah ulama. Karena agama Islam agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Ugama Allah ialah ugama Islam. Kita hari ni duduk berugama Allah. Nabi Muhammad ia bawanya. Nabi Muhammad tolong siapa? Ugama ni ugama Allah. Sebab tu orang nak tindah tak leh ugama Allah. Tengoklah di mana-mana pun orang nak jijak tak leh ugama Allah. Dia tak akan selek ugama Allah. Supaya kita jijak wah bola dalam air itulah. Kelipat puk yang nak ambil hula ni ayat tu. Ha, ini agama Islam aja. Karena ajaran Allah, bukan ajaran manusia dok agama Islam. Sebab cuba kita tengok kaji semua. Tengok Al-Quran. Sebab apa boleh Mak Saleh banyak masuk agama Islam? Karena kaji Al-Quran. Dia buka, dia temuh kebenaran yang dia dok cari-cari Mak Saleh nak ayat tu. Mana dok agama sebenar? Dok naik sika ke rumah kita, dok baca surat ni habis dah cari nak ayat tu. Bila jumpa dengan agama Islam, dia kaji banyak mana Mak Saleh. Banyak mana orang Mak Saleh masuk Islam di hari ini. Kenapa? Karena sudah pun terbuka habis dah. Kebenaran yang mana masa dulu orang tuduhkan Islam ni nak kata agama cuma, agama apa. Bukan learning dah. Masa Nabi lagi tu lagi dah. Tidak Nabi orang tak bunuh Nabi. Tidak orang tak buat nyanyo ke Nabi. Yahudi sihir Nabi. Sakit mana-mana Nabi kita. Mati sakit kepala. Nabi kata, ini ya Aisyah, aku ni kesel-kesel makan racun Yahudi lagi ni sakit kepala. 13 hari Nabi kita sakit kepala, mati. Hari yang 13 Nabi hembus nafas. Itu nak ayat ke Nabi kita. Ayat sebelum pada tu, Abu Jahal nak meleh. Abu Jahal nak semeleh. Suruh orang mari bunuh likung rumah Nabi kita. Ayat tersiwi ada Muhammad di permukaan bumi. Sebab tu kita kena pahal ibu-ibu ayah-ayah. Kita berugama Islam, ugama yang betul. Tak ada dah. Sebab tu kita jangan buat main-main dengan Islam. Kita cara molek lah. Karena kita ni Islam sah. Mak Saleh baru masuk ya, baru mengucap ya. Bimel takut kita tuai asal ni masuk neraka. Amalan tak cukup. Dia baru masuk ya. Tuai apung habis dosa dia. Hak kapa dalam kapi dia dulu. Lepas tu dia buat kalau dah rajin kalau dah. Lebih dia dengan kita nak ayat tu. Ini kebimel dengan kita nak ayat tu. Di hari ni ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ni. Isilah dengan amalai. Jangan sia-siakan wila ataupun masa di bulan Ramadan. Hargailah sepenuh-penuhnya masa di bulan Ramadan. Baik di waktu siang hari ataupun di waktu malam. Tinggal-tinggal kita pejam mata. Kita tidur dah. Tak ada arah dah. Mulut kita basah dengan zikir-zikir kepada Allah SWT. Mulut kita basah dengan baca Al-Quran. Tadaruskan Al-Quran. Yang ketiganya, orang beri makan kepada orang lapar. Orang lapar nak jatuh. Kita tengok orang lapar. Nah, dia tu duduk belilah, nak buka poso, bagali nampak tu. Tapi duduk kelebek lah. Big kecil dia tu, duduk cari hot scaling. Duduk minta tawar ke tuwe tu. Tak boleh ke 13 ke. Duit dah 13 kot ya. 15. Cuai kata tak boleh eh. Mau jual 15. Loh dia pun salah hubung lah. Duk gebek. Mungkin tak ada. Kita tolong bayar lah ke dia. Tolong bayar. Haa tu kita.
Kita tolong bayar. Orang ada pitih ni tolong bayar. Tengok orang susah-susah nak makan. Nak beli, nak apa, kita tolong bayar. Kita tolong bayar. Kerana syurga ni dia rindu kepada orang yang beri makan kepada orang lapar. Sebab itulah Nabi kata, sebab tu sedekah di bulan Ramadan dia lebih. Nabi dia cerita selebih-lebih sedekah di bulan Ramadan. Afdalu sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Selebih-selebih afda sedekah, sedekahlah di bulan Ramadan. Padahal sedekah di bulan lain pun boleh pahala juga. Bukan tak boleh pahala, tak boleh. Tapi kerana boleh, Nabi kata selebih-lebih sedekah bulan Ramadan. Sebab tu Amr cerita nak beri sedekah di bulan Ramadan ni. Kerana di antara hak kita nampak sekalinya, kerana bulan Ramadan ni bulan lapar. Bulan lapar. Bila kita beri ke orang lapar lagu mana perasaan? Dia tu lapar lah, tak ada makan, ambil pagi sampai tengah hari tak ada makan lagi. Tak ada makan lagi dia, Allah. Dia minum air lah dia. Dia berjalan tak boleh, dia kocok dari perut. Bila kita beli barang ke dia lagu mana dia, Allah, habis-habis nak cerita dia. Kalau boleh sembuh, dia nak sembuh, kaki nak ajak dia. Orang hak lapar bila kita beri. Sebab tu sedekah bulan Ramadan ni bulan yang lapar. Kita wui demo buka puasa, wui solat lada, wui manis, wui gapo, wui Allahu akbar. Hani kita rasa sendirilah. Sebab tu Tuhan suruh puasa ni kaya, sesak suruh puasa belako. Tuhan nak wui pakak rasa belako hi orang kaya. Pesenninglah orang sesak kalau dia tak makan nasi lagu ni dah. Supaya mu puasa lah ni lah. Nak wui orang kaya tu rasa gatik. Nak wui orang kaya tu rasa gatik. Sebab tu Tuhan puajik, bukan orang sesak saja puasa, orang kaya pun puasa tak ada. Walaupun Raja Mekah, Raja Madinah, Raja Negeri Arab mana pun, wajib puasa berlaku, tak makan, tak minum seperti kita ni lah. Kering-kering gini lah. Kerana Tuhan nak pergi sama-sama rasa, oh lapar nak ayak tu. Ini nak ayak tu. Ini di antara hikmat nak ayak tu. Ini ibu-ibu ayah yang nak ayak tu. Sebab tu, sedekah di bulan Ramadan selebih-lebih sekali. Bulan lain pun boleh, tapi tak sama dengan bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ni kemoncok. Apa lagi di dalam sedekah jariah. Sedekah makan ni kepada orang. Maka syurga ni, dia duduk rindu kepada orang yang we makan. Kepada orang lapar. Siapa dia we kepada orang lapar, maka orang ni syurga duduk rindu ke dia. Syurga nak panggil dia. Syurga nak minta masuk dalam dia. No, ya, tu. Dia duduk cedek kemewahan dalam syurga. No, ya, tu. Orang yang suka we makan ni. Yang keempatnya, ibu-ibu, ayah-ayah. Nabi kata, wassaimina fi syahri Ramadan. Syurga rindu kepada orang yang puasa di bulan Ramadan. Tu. Orang yang puasa di bulan Ramadan, tak ada dah. Syurga duk rindu. Syurga duk tanya-tanya. Syurga duk tunggu-tunggu orang yang puasa di bulan Ramadan. Sebab tu Tuhan marah sekali orang tak puasa nak ayah tu. Orang tak puasa di bulan Ramadan, tak ada dah nak ayah tu. Orang cemar bulan Ramadan. Kerana orang yang puasa di bulan Ramadan, syurga duk rindu kepada orang yang puasa di bulan Ramadan. Tak ada dah. Tu sebab tu nak ayat tu, bahu mulut orang puasa di bulan Ramadan, Allah bahu sedap, lebih pada kasturi lagi di akhirat esok. Itu nak ayat di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala nak ayat. Kemuliaan puasa ni. Siapa bahu mulut sebab puasa ni. Sebab tak pakai gapo ni, mulut duk saja ni. Allah bahu busuklah mulutnya. Tapi tak apa, Nabi kata. Bahu sedap dan lebih daripada kasturi lagi di bulan Ramadan. Ini tanda kemuliaan bulan Ramadan. Hani ibu-ibu di petang, di tengah hari, yang bersama dengan Ambo di hari ini, itulah lebih kurang yang Ambo boleh cerita tentang Ramadan. Nah, bulan Ramadan nak yak tu. Sebab tu Nabi dia sungguh di bulan Ramadan, belum nak sampai Ramadan, tiga perkara Nabi royak kepada sahabat dia. Tiga amalan utama yang Nabi tekan pada para sahabat sebelum masuk Ramadan lagi. Sebab tu kita kena tahu. Gapo nama Nabi tekannya? Yang pertama Nabi suruh banyak ke semayat. Nabi tekan kepada sahabat dia, hei sahabatku, di bulan Ramadan mengkuatlah semayat. Tambah katik semayat. Jangan mada dengan hak fardu saja. Jangan mada dengan hak fardu saja lima waktu. Semayat katik hak sunat-sunat tu. Baca katik. Tu nak ayat tu. Tu Nabi suruh tingkatkan solat, tingkatkan semayat. Nah, semayat sunat rawatib, semayat sunat tahajud malam-malam, semayat sunat isyrak duha, semayat sunat hajat, semayat lah. Pendek kata semayat, banyak Nabi. Yang kedua, Nabi kata, hei sahabatku, banyakkan baca Al-Quran.
banyakkan baca Al-Quran. Ha, maka Nabi kata banyak baca. Dan juga tadarus panggil. Tadarus dalam hadis Imam Muslim dia kata tadarus. Jadi kaji dan mengaji Al-Quran. Ha, kaji dan mengaji Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, baca Quran, kaji, tengok, dengar, tengok tafsir dia lagu mana, apa maksud ayat ni ni. Ha tu, no ayat tu di bulan Ramadan. Yang ketiganya Nabi kuat pada sahabat infak fi sabilillah. Belanja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari tiga perkara ni, ning apa panggil tiga amalan utama di bulan Ramadan. Satu, kena banyakkan sembahyang. Yang kedua, baca Quran wi banyak. Yang ketiga, belanja di jalan Allah. Apa belanja di jalan Allah? Yang ni kita sediakan agara kita, duit kita lebih kurang. Buat beli petai-petai, wi demo buka puasa. Wi demo tu buka puasa. Haa, tu hak tu nak tu. Hak kita buka puasa tu tak ada apa duit pitih kita dah. Wi orang buka puasa, wi ada juga bahagia tu tu. Sepetai-sepetai ni habis 50 kok, 30 kok eh. Kena, hamba beli tadi, beli solat lada dua. Lepas tu beli manis dua. Lepas tu beli sayur sok, lima. Habis 50 kok. Kita kata. Atau habis 100, petai. Lepas tu, kita dia tu duduk buka puasa di masjid, solat lada dengan manis. Di balasah tu, kita wilah. Apa ni sayur tu, sayur ni, tak kira lah. Kita buat sendiri ke, kita beli tak kira. Ha, tu Nabi suruh kita ni infak. Kerana Nabi dia royak dalam hadis banyak. Man fattara sa'iman falahu ajru man sama. Siapa dia wi buka puasa ke orang puasa? Ha, siapa dia wi buka puasa kepada orang yang puasa? Orang puasa tu makan barang kita yang buka puasa. Makan solat lada kita, makan wasama kita, minum air batu kita. Makan manis kita, tak kira lah. Hak kita, penting hak kita. Kita wi buka puasa ke orang. Orang tu buka puasa, makan-makan kita. Makan-makan ni kita. Maka Nabi kata, kita dapat pahala orang hak puasa tu. Orang hak makan barang kita, buka puasa dengan barang kita tu, kita dapat pahala dia. Ni dia tak ada luar. Tuhan wi sama dengan Tuhan wi ke dia kita. Pak kalau kena 10 orang sepetak, kalau Tuhan wi 100 ribu pada dia tu hak puasa hari ni, maka 10 orang duk makan sayur kita. Duk makan manis kita kira 10 orang boleh. Kita dapat 1 juta lagi kita. Seperti kita dapat 1 juta dah pahala nak ayat tu. Ha ni ibu-ibu, ayah-ayah jangan sayalah. Jangan sayalah kita. Lebih lagi orang hidup kapung. Dah orang hidup kapung ni banyak makan ni makan ni. Ya lain pada orang bandar, orang bandar ni kena beli nak beli semata. Orang hidup kapung kadang-kadang masuk ke dalam pagar dia, kebun dia. Tengok temu gebung, temu pisang, temu ulat-ulat tu nak ayat tu Allah banyaknya jadi pahala. Semua oleh pagar kita, oleh kebun kita tu pahala berlaku. Baik gagah, baik pucuk kayu nak ayat tu Allah. Kita pun guna. Kita tak pandai, tak boleh pahala dah. Padahal sedek kan benda tu pahala lah dalam kebun kita. Kalau tu jatuh pisang, ambil jatuh pisang. Celur, wagi, demo. Demo buka posora, demo kata nak ulai banyak hari dah. Kita geletak lah pakat makan, tahulah jatuh pisang kita habis 3 butir. Haa tu. Kalau tu kita temu dengan kebun. Allah 5 pucuk kebun kita. Ambil dalam bagar kita. Klik mari cicir sayur putih. Beli lada solat. Capu waterung sikit sayur putih tu kat. Weh, pakak bubuk. Allahu Akbar. 5 pucuk habis licin. 10 yuk. Sayur rebung saja. Pakak suka lah. Kita boleh pahala belana dah kita. Pahala belana dah nak ayat tu. Tak ada kena mengatik. Tak ada kena berzikir pun dah. Hani kada air di bulan Ramadan. Kita tomok lah. Kita lobor lah dengan amalan-amalan kebaikan ayat tu. Hatu ibu-ibu ayah-ayah nak ayat tu. Jangan lupa ibu-ibu, kita pakak menyumbang belako kepada sekolah tadika gelontok nok ni. Deh. Sekolah tadika gelontok nok ni yang di bawah tu Imi Hing kita. Sekarang learning dapat berapa ambo pun tak tahu lagi lah ni. Deh insya-Allah merasanya semoga sokongi puak kita semua di petaning untuk nak bantukan sekolah tadika pak anak-anak kita, tempat cucu-cucu kita, tempat adik-adik kita duduk belajar ni, kita selalu lah, walau 50 kok, walau 100, walau 20 kok pun, masuk ke ekon bank lah, insyaAllah ta'ala. Benda ni tak akan sesak, dia tak akan hilang. Semua tu dalam daftar Allah ta'ala berlaku. Allah ta'ala bantu berlaku nak ayat tu. Tak sesak. Bukan we ke dia. Hak kita, kita harus situ.
Supa kata tarikah tu panggil tanakan gitu. Kita harus 100 itu. Kita nak ambil bila tu? Basic nak ambil di akhirat esok. Bila kita pergi mata esok, sapalah isi tadikah kepada kita. Bertalu-talu tak ada bertiradu dah sedekah jariah ibu-ibu nak ya tu. Selama kita duduk dalam kubur ni walau beratus tahun, walau beribu tahun lagi kedatangan nak kiamat, maka pahala tak beradu-radu. Nabi kata, tiap-tiap week nanti siapa kita. Apatah lagi kita di hari ni, kita ada sekut dua, kita ada samah dua nak ya tu. Ha, semoga tak jadi sesak, tak jadi kita ni, kita pakat builah insya-Allah taala. Insya-Allah taala ya Allah, jadilah kami semua penderma ya Allah. Jadilah kami semua ya Allah ahli syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadilah kami semua, kami bertobat kepada-Mu ya Allah. Apalah dosa-dosa kami ya Allah. Jadilah kami semua ahli syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka setakat itulah dulu pada petaninya, sekadar yang ambo boleh cerita pesan ni kepada ibu-ibu, ayah-ayah di luar sana bersama dengan channel semua petani ini. Itulah ruangi Ramadan di petani insya-Allah taala. Sekiranya ada didapati kurang sikit sebanyak dalam ucapan ambo daripada awal sampai ke akhir, maka ambo banyak-banyak memohon ampun dan maaf. Dan minta maaf banyak-banyaklah di atas kesilapan ambo, kasar bahasa ko, tersinggung perasaan ko, ambo tak ada niat sindir siapa dia. Semata-mata kamu nak cerita agama Allah. Macam itulah agama Allah. Kamu tak ada sindir siapa dia, tak ada nak kata siapa dia. Lillahi ta'ala. Demi Allah, demi kebenaran, demi redha Allah. Itulah. Maka kamu sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.